Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru dan sahabat yang saya kasihi. Hari ini saya, Auni Damia binti Muhammad Adi dari kelas 4 Saidina Husein dari Sekolah Kebangsaan Gombadak, Kluster Kecemerlangan, ingin menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Menurut teori evolusi Darwin, beliau mengatakan manusia berasal dari buruk. Betul ke tu? Baiklah semua, mari saya ceritakan sedikit fakta ringkas. Kisah Nabi Adam telah termaktub di dalam Al-Quran. Beliau manusia pertama dicipta Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebelum mencipta Nabi Adam, Allah SWT telah mencipta para malaikat daripada cahaya dan jin dari api. Selepas mencipta Nabi Adam daripada tanah dan ditiupkan roh, Allah SWT memberikan ilmu tentang alam semesta yang makhluk lain tidak tahu. Allah SWT perintahkan para malaikat dan jin untuk sujud pada Adam. Para malaikat ikut perintah dan sujud pada Nabi Adam. Tetapi jin yang ingkar iaitu makhluk sesat bernama Iblis menolak perintah Allah kerana rasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Ini kerana mereka daripada api, sedangkan Nabi Adam daripada tanah. Iblis dikutuk dan dilaknat Allah. Iblis bersumpah untuk menggoda Nabi Adam sehingga hari kiamat. Oh, kejalah rupanya. Ish. Lalu, Nabi Adam ditempatkan di syurga dengan penuh kenikmatan. Tetapi, Nabi Adam berasa sunyi. Maka, Allah SWT ciptakan Siti Hawa sebagai peneman. Iblis yang iri hati terus menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melanggar larangan tersebut. Pada awalnya, Nabi Adam dan Siti Hawa teguh dengan iman dan tidak tunduk pada godaan Iblis. Akhirnya, Iblis berjaya mempengaruhi Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati dan merasa iaitu buah kuldi. Allah SWT murka dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu mereka diusir dari syurga dan diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka. Siti Hawa pula di Jeddah yang terpisah lebih kurang 40 tahun lamanya. Dek kerana cinta, dua jiwa bertemu di Jabal Rahmah iaitu Bukit Cinta di Mekah. Di bumi inilah mereka mula mendirikan peradaban umat manusia. Mereka mempunyai ramai anak yang berpecah ke seluruh dunia, yang bersuku-suku dan berbagai bangsa sehingga kini. Jadi, begitulah serba sedikit kisah Nabi Adam dan Siti Hawa dari saya. Moga dari kisah ini kita mendapat pengajaran supaya agar banyak bersabar, bersyukur dan tidak bersifat sombong dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebagai hamba-Nya. InsyaAllah. Wallahu'alam. Oleh itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.